Bongkar sifat asli Dodi Sudrajat, Cika dan Puput Dedi ringan tangan. Kembali menyedot perhatian publik soal pengakuan Cika dan Puput Pujiarti, mantan istri dari Dodi Sudrajat yang mengaku jika selama ini banyak keterpaksaan selama bersama. Tak hanya itu, Cika juga membongkar sifat asli mantan ayah sambungnya tersebut yang dinilai sangat kasar dan suka main tangan. Sempat ikut terlibat dan dihujat habis-habisan oleh netizen, Cika dan Puput memilih untuk berpisah dan tak ingin mengikuti drama Dodi Sudrajat. Seperti apa pengakuan Cika dan Puput soal sifat Dodi? Scroll artikel berikut ini. Dodi Sudrajat ringan tangan. Cika mengaku jika dirinya sempat tidak setuju saat Puput Pujiarti tengah dekat dengan Dodi Sudrajat. Menjadi saudara tiri dari Mayang, jika secara blak-blakan mengungkap sifat asli dari Dodi Sudrajat mantan ayah sambungnya. Menurut Cika, jika Dodi adalah sosok yang kasar dan banyak menuntut kepada istri dan anak-anaknya. Tak hanya itu, Cika pun sering merasa jika dirinya selalu mendapatkan perlakuan tidak adil oleh ayah sambungnya itu. Sempat diatur-atur dan kepopularitasan jika disebut penuh dengan embel-embel almarhum Vanessa Angel. Kini Cika membongkar semua sifat asli Dodi ke hadapan publik. Saya diundang di podcast Denny Darko, Cika menceritakan secara gamblang soal perlakuan yang didapatnya dari Dodi. Kalau kita gak nurut nanti adalah gimana-gimana, Dedi itu kan tipenya kasar. Kalau sama aku mungkin cuma omongan, kalau sama Mayang bisa sampai main tangan, ujar Cika di YouTube Denny Darko, dilansir Intip Seleb Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Jadi kalau Mayang bilang gak apa-apa biarin, ya udahlah daripada nanti dia yang kena, sambungnya. Cika juga mengaku jika Dodi Sudrajat telah kelewatan batas karena waktu saat itu Dodi sempat menyebut Cika dengan sebutan sampah. Itu aku sakit banget sih dibilang sampah. Aku gak pernah dibilang kayak gitu sama papa aku. Jadi kaget dibilang kayak gitu sama Dedi, orang baru dalam hidup aku, imbu Cika. Puput kasihan melihat Mayang. Awal mula perkenalan Puput dengan Dodi Sudrajat saat itu bermula saat keduanya dikenalkan oleh salah satu owner manajemen artis. Momen pertama kali Puput bertemu dengan Mayang, Puput mengaku jika dirinya merasa kasihan melihat kondisi Mayang yang terlihat sangat pendiam. Aku lihat pas ketemu Mayang kok ini anak kasihan gitu. Aku melihat anak ini banyak diem. Ini anak ada apa ya? Kenapa saat itu? Ujar Puput Pujiarti. Menjadi seorang ibu, Puput mengaku jika dirinya merasa ada keanehan pada saat momen bertemu dengan Mayang pertama kali. Aku melihat ada yang gak bener nih. Ada yang harus aku cari tahu ini kenapa. Sejak tahu Mayang ditinggal mamanya dari lahir, jiwa keibuan aku terenyuh banget, tutup Puput.